sebelumnya saya pengen tahu alumni yang hadir mana suaranya. Untuk angkatan autentik mana suaranya? Nersepa, Autorija, Sain Potra, Antariksa, Sigalis, dan angkatan yang pertama Fighter mana suaranya? Oke, terima kasih kan. Sebelumnya mungkin bertanya-tanya, Glory itu apa? Kita tanyakan pada pakarnya. Kak Toto? Kak Toto, Glory itu apa artinya, Kak Toto? Glory cheese better, Glory cheese better. Itu iklan, Glory cheese better, Glory, oh, Glory. Glory itu artinya kejayaan. Kejayaan itu apa? Kejayaan itu adalah kejayaan. Semoga Pensa yang sekarang ini menjadi kejayaan bagi Pondok Pesantren Ilmu, dan tepuk tangan yang meriah. Oke, untuk penampilan selanjutnya ini adalah pidato tujuh bahasa. Kak Toto, tujuh bahasa coy. Bahasa apa aja? Kita menggunakan bahasa dalam negeri atau luar negeri? Luar negeri. Bahasa apa aja? Yang pertama? Bahasa Prancis. Kedua? India. Ketiga? Cina. Keempat? Planet. Bukan, keempat. Bahasa? Bahasa. Ah, kelamaan. Langsung saja yang penampilan yang selanjutnya ialah Glory of Shadow. Shadow di sini adalah kita mempermainkan layar dan bayangan. Oke, langsung saja karena mungkin para hadirin sudah penasaran dengan penampilan pidato tujuh bahasa dan Glory of Shadow, langsung saja. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Hadratul Ra'isul Mahad 'Ain Rafiq ma'a zawjati, hadratul Mudirul Mahad 'Ain Rafiq ma'a zawjati, hadratul Ra'isul Madrasah min al-'Aliya ma'a zawjati, حضرات الأساتذة والأساتذة ويا أيها الحاضرون المحبوبون. Honorable leader of Islamic Boarding School and Arabic and him wife. Respectable the Bodirul Mahad and Arabic and him wife. Respectable the headmaster of Senior High School and Arabic and him wife. Respectable all the teacher of Islamic Boarding School and Arabic and all audiences in Akidah. Yang terhormat Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Ainur Rabiq beserta istri. Yang kami hormati Bapak Mudirul Mahad Pondok Pesantren Ainur Rabiq beserta istri. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Pondok Pesantren Ainur Rabiq beserta istri. Yang kami hormati Bapak Camat Ciganda Mekar beserta jajarannya. Yang kami hormati Kepala Desa Panauan beserta jajarannya. Yang kami hormati Dewan Guru dan Dewan Asatidz wal Asatidah, hadirin rahimakumullah. Awalan hayya 'ala syukrillahi 'azza wa jalla alladzi fi 'asni taqwim wa na'amna ni'matan katsiran hatta nastati'an an nastami'an fi hadzal makan al mubarak. First of all, let's thank into Allah subhanahu wa ta'ala who has been keeping us some mercies and blessings until we can attend in this place tonight without any trouble and obstacles. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja berserta syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana berkat rahmat, nikmat, hidayahnya kita masih berkumpul di suatu tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Amin ya Rabbal Alamin. Thaniyan, hayya bina nusalli wa nusallimu ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
الذي قد غير زمن الجاهلية إلى زمن الإسلامية. Secondly, may peace and salutation always be upon to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has guided us from the darkness to the brightness, from stupidly to the cleverness, from the Jahiliya era to the Islamic era, namely Islamic religion that we love. So by his guidance, we are able to differentiate the good thing and the bad one, the right way and the wrong one, in order to enter the God paradise. Yang kedua, solawat beriring salam, mari kita selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita, mengibarkan bendera Islam kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Bikup dengan ske disenke, leat esbel, leat de la color unique, ke leat na fiut james etersper de la color unique, car reason humain, ke yesan dan et ayen, and million depenses tot active humain. Banyak orang yang mengatakan bahwa seni itu indah, seni itu warna-warninya suatu kehidupan, seni tidak akan pernah bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, karena manusia diberikan akal, manusia diberikan pikiran yang di dalamnya terdapat sejuta kreativitas dan seni yang selalu dituangkan dalam seluruh aktivitas manusia. Wege hands prechen halten loven und so weiter. As war alles tell der kundes menskilitzen lebens, der man und herren, as der zung if eine, die wir kreativität berluch wurung, ihrer taglitzen aktivitäten musen, en zu voren und zu kultivieren, kinder von der kindet als forum. Seperti berjalan, berlari, berbicara, menggenggam dan lain sebagainya, itu semua merupakan bagian dari seni kehidupan manusia. Hadirin rahimakumullah, seni merupakan salah satu pendidikan yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita sejak kecil sebagai wadah kreativitas dalam menjalani aktivitasnya sehari-hari. Hamai kalat maka apa ni apa mi ate aura kala kemadi ambaseka mata kapatala ganekele yuhamari kamata ke asasa karate kala prakasa ki kala kala bagapana seka upaharata sundarahe aura kala ke dunia me eka mana faji panahe. Mari kita wujudkan jiwa seni pada diri kita, gali potensi kita melalui seni. Seni itu indah, seni itu cahaya, seni itu anugerah dari Allah Azza wa Jalla, dan seni kehidupan kita di dunia. Kita mai jujutsu kanza mai jige itai toshite juni geijutsu chikara o jiko suru sai ni pakeji sarete iru kono shibarashi shunkan de wa warawara wa ukusei ga ino tropik torishan no kyodai na tokumi zentai ni gakkai watashi no kurasu. Dalam momen yang indah ini yang dikemas oleh pentas seni Glory of Pensa angkatan ke-10 sebagai wujud rasa syukur kami telah menjadi siswa akhir Tarbiyatul Muallimin wal Muallimat Pondok Pesantren Ainur Rafiq, yang kami khususkan persembahkan kepada seluruh sivitas akademik Pondok Pesantren Ainur Rafiq, yang terkhusus kepada adik-adik kelasku yang telah bergabung bersama kami di Pondok Pesantren Ainur Rafiq. Rabbama iktafaina wa in majjatum minal khadauna akhiran akulu lakum. So that is all the speak that I are calling for this time. Please forgive me if there is some mistake upon someone in this speech. Thank you for your attention. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran akulu lakum. Assalamualaikum.